Nah, teman-teman sekalian, kunci sukses ternak trigona atau lebah kelanceng, lebah trigona, kelulut, kele-kele, itu ada di vegetasi. Jadi, mau dia jenis apapun, contoh yang terkenal pengumpulan madunya sangat lama, yaitu jenis Levisep. Ya. Tapi dia bakal cepat bisa mengumpulkan madu, bisa mengumpulkan resin kalau ini vegetasinya tercukupi. Ini teman-teman, vegetasinya tercukupi. Untuk sumber resin di sini ada pohon mangga, tapi kurang ya. Tapi di tetangga ada pohon nangka dan pohon mangga yang gede-gede. Nah, saya juga tambahin dengan ini. Saya kemarin beli di online. Ini resin atau getah pinus 15 ribuan saya beli.